Hasil lengkap, pertandingan perempat final, Japan Open 2024. Hari Jumat, 23 Agustus. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 39 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 16-21, 21-10, dan 16-21 dalam durasi 54 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan Leo Roli Carnando, Bagas Maulana. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putra, Si Yuki berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 10-21, 21-9, dan 21-11 dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putra lainnya, Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Zuwei, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 16 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putra, Si Yuki akan melawan Alex Lanier. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Kodai Naraoka akan melawan Chou Tin Chen. Rekor pertemuan, 0-4, untuk keunggulan Chou Tin Chen. Di perempat final ganda putri, Jia Yifan, Li Wenmei, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong, dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam durasi 48 menit. Selanjutnya, di babak semifinal ganda putri, Baek Hana, Lee So-hee, akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dan Jia Yifan, Li Wenmei, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Di perempat final tunggal putri, Tai Zhu Ying berhasil mengalahkan pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Supanida Katethong berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putri, Tai Zhu Ying akan melawan Busanan Ong Bam Rung Phan. Rekor pertemuan, 17-3, untuk keunggulan Tai Zhu Ying. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, Tai Zhu Ying akan melawan Busanan Ong Bam Rung Phan. Rekor pertemuan, 17-3, untuk keunggulan Tai Zhu Ying. Sementara itu, Supanida Katethong akan melawan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh E Wei, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, berhasil menang atas ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pai Wampran, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Kemudian di babak semifinal ganda campuran, Tang Chunman, Teng Suet, akan melawan Yang Po Suan, Hu Lingfang. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Tang Chunman, Teng Suet. Sementara itu, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan sesama ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Berikut adalah hasil perempat final Japan Open 2024 selengkapnya. Di perempat final tunggal putra,
Alex Lanier berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 49 menit. Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan tunggal putri Cina, Han Yu, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 5 menit. Yang Po Suan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-9 dan 21-17 dalam durasi 30 menit. Dan Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-10. Chou Tin Chen berhasil mengalahkan tunggal putra Thailand, Kantapon Wangcharun, dengan skor 21-16 dan 21-10 dalam durasi 40 menit. Tang Chun Man, Teing Suet, berhasil menang atas ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing, dengan skor 18-21, 25-23, dan 21-9 dalam durasi 1 jam 8 menit. Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan Man Wei Chong, Kai Wun Ti, dengan skor 21-15 dan 21-9. Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 23-25, 21-19, dan 21-18. Dan Baek Hana, Lee So Hee, berhasil mengalahkan Kim So Yong, Kong Hee Yong, dengan skor 21-16 dan 21-11.